المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وكل من أحب شيئا فهو أسير له. فرب واقف مع الشهوات وكل من أحب شيئا. Dan setiap orang yang mengasihi akan sesuatu, fahuwa asirun lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka fahuwa, maka dia, yaitu orang yang mengasihi sesuatu itu, asirun lahu, ialah orang yang ditawan. Lahu baginya, yaitu bagi sesuatu itu. Farubba waqifin ma'asyahawad, maka betapa banyak orang yang berhenti ma'as syahwat, beserta dengan syahwat. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Wa kullu man ahabba syai'an. Dan setiap orang yang mengasihi akan sesuatu,
fahuwa asirun lahu, maka orang yang mengasihi akan sesuatu itu asirun lahu, menjadi tawanan baginya bagi sesuatu itu. Seterusnya musannif rahimahullahu taala menyebut tentang apa yang kita kasih, tentang apa yang kita kasih. Setiap orang itu ada yang dia kasih. Dan perkara yang dia kasih itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah pasti akan menawan hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah pasti sesuatu yang dia kasih itu akan menawan hati dia. Bila hati dia sudah pun ditawan oleh sesuatu yang dia kasih, maka dia akan duduk dengan yang dia kasih itu. Maka sebab itu musanna sebut faruba waqifin ma'a syahawati, betapa banyak orang yang berhenti ma'a syahawati, beserta dengan syahwatnya. Bila mana dia waqif ma'a syahwat, maka dia akan mengikut semua kehendak-kehendak syahwatnya. Berarti bila mana dia mengikut semua kehendak-kehendak syahwatnya, berarti syahwatnya telah menguasai hati dia. Bila syahwat sudah menguasai hati dia, maka hati dia akan memberi arahan pula pada seluruh anggota-anggota dia. Maka sebab itu hati ibarat ataupun seumpama raja. Kalau dapat ditawan hati, maka dapat ditawanlah semuanya. Sebab itu kuasa besar dunia akan pastikan pemimpin yang nak memimpin sesebuah negara, siapa yang bakal dinobatkan sebagai pemimpin negara tersebut. Maka orang yang nak naik sebagai pemimpin negara tersebut, kalau kuasa besar dunia nak menguasai negara tersebut, dia kuasai pemimpin itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dia tu, siapa yang akan jadi pemimpin negara tersebut. Kaedahnya, bila mana dikuasai raja ataupun pemimpin, berarti dia dah menguasai negara dan rakyat dalam negara tersebut. Maka begitulah hati. Hati menjadi fokus yang paling utama. Kalau seseorang nak menawan seseorang, mesti seseorang itu ditawan hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang lelaki yang nakkan pada seorang perempuan, maka proses yang mesti dia buat ialah menawan hati. Bila seorang tu dapat ditawan, maka seluruh anggota akan ikut ya. Begitulah Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak mendakwah seseorang ataupun nak mendakwah orang kepada Islam, prosesnya ialah menawan hati orang.
Bila mana orang dapat ditawan, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka habis orang itu ditawan keseluruhannya. Itu pentingnya hati ditawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu syahwat ataupun keinginan nafsu selalu menjadi penguasa yang paling kuat menawan seseorang. Seseorang itu sahaja akan sanggup berkorban apa saja demi yang dia nak. Hatta seseorang itu akan sanggup mengeluarkan duit yang begitu banyak demi untuk mencapai yang dia nak. Sebagai contoh, orang yang gila kuasa ataupun nakkan kuasa ataupun nak mengekalkan kuasa, sanggup melaburkan duit yang begitu banyak demi untuk kuasa yang dendak, kedudukan yang dendak, nama yang dia nak pertahan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitulah orang yang dia ditawan oleh syahwatnya. Sebagai contoh, orang yang gilakan dunia, orang yang gilakan dunia, dia bukan sayang duit dia habis untuk dunia dia. Dia beli barang ratus-ratus hatta ribu sekalipun, masalah Sayyidina Muhammad, habis dia tak rasa sayang. Yang penting keinginan dia dapat dipenuhkan. Yang penting yang dia teringin dia dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh orang yang minat kereta, nak bagi kereta cantik, dia tukar aksesori itu, tambah aksesori, dia tak rasa sayang. Ini kalau dia telah dikuasai oleh syahwat dia kepada kereta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah ma'as syahwat. Bila keinginannya dunia, maka keinginan akhiratnya pun hilang. Sebab itu kita ni kena bagi ada di mana kita, sebab itu hati kita kena duduk di mana yang kita kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara dunia dan juga akhirat, bagi hati kasih pada akhirat. Terlepas perkara-perkara akhirat, hati rasa sayang. Tapi kalau terlepas perkara-perkara dunia, bagi orang yang cinta kepada akhirat, maka yang hilang itu tidak ada sebarang makna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, mengaji ni akhirat. Mengaji ni akhirat. Tak hadir, kalau tak hadir mengaji, rasa sayang. Itu sebab kita dah cinta kepada akhirat. Tapi bagi orang yang tidak ada kasih kepada akhirat, dia tak ada perasaan tu. Jadi kita suluh, kita ni orang apa? Orang akhirat ataupun orang dunia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa hadha halu
ahlil ghafalati. Jadi orang yang berhenti sakat syahwat, hidup ni penuhi syahwat ya. Ini ialah hal orang yang disebut dengan ahlul ghafalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ialah hal ahlul ghafalat. Ahlul ghafalat, hal orang-orang yang ghaflah. Hal orang-orang yang ghaflah, lalai. Orang-orang yang lalai daripada Allah dan negeri akhirat. Kita jangan jadi ahlul ghaflah, jangan ghalib dengan dunia, jangan lalai dengan dunia, jangan lalai dengan syahwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa rubba waqifin ma'al ibadati. Di sana ada pula orang yang waqif ma'al ibadah. Betapa banyak orang yang berhenti ma'al ibadah. Ini atas sikit. Dia dah bukan jadi ahlul ghaflah. Dia tak galik dengan dunia dah. Sebab dia dah condong kepada ibadah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dia ialah ahlul ibadah, ahli ibadah dah. Dia dengar masjid, dia dengar zikrullah, dia dengar Al-Quran dan sebagainya. Hatinya kepada ibadat. Condong hatinya kepada ibadat. Nak buat ibadat. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia terlarpa pula kepada Allah. Dalam hidup dia, dalam hati dia, dalam minda dia, dia nak mengecap kemanisan ibadah. Sedangkan waqif ma'al ibadah belum tujuan. Belum sampai pun kepada destinasi. Sedangkan dia duduk bergumul dengan itu lah, dengan ibadat. Sepatutnya dalam hatinya ialah orang yang suruh dia buat ibadat. Sepatutnya dalam hatinya ialah zat yang suruh dia buat ibadat tu, iaitu Allah. Bukan ibadah tu, tapi Allah yang mewajib dan mensyariatkan, dan mensyariatkan ibadah tu. Jadi barulah jadi ahlullah. Ni baru jadi ahli ibadat. Dia kena jadi ahlullah, orang Allah. Jadi bila mana dia berhenti ma'al ibadah, dia mencintai setakat ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ibadat tak perlu banyak pun. Kalau hati ma'allah, mungkin kita hanya sembahyang 2 rakaat tahajud ya setiap malam. Mungkin kita hanya sembahyang 2 rakaat witir. Kita hanya sembahyang 3 rakaat witir saja, ataupun 1 rakaat witir sahaja setiap malam. Ataupun kita hanya sembahyang 2 rakaat duha je setiap hari. Tapi di mana pun kita pergi, hati kita Allah. Lalu berfikir, dia dengan Allah. Duk seorang-seorang fikir macam mana hubungan dia dengan Tuhan. Jadi dalam minda adalah hati dia, dia dengan Tuhan macam mana.
Tuhan terima dia ke? Ketika akhir hayat dia, macam mana perimaan Tuhan kat dia? Jadi subhanallah, tu baru dipanggil waqifun ma'allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar kita pada pagi ini ialah grup infak rasa 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Muhibbin Darasa 19, Romesha, hamba Allah Bukit Minyak, Lina Alina Langkawi, Wan Numerikan Pinang, Lina Abu Bakar, Allah Rahim Azmi Sekuaga, Nur Azhar Selangor, Mas dan Hatta, hamba Allah Cing Melaka, hamba Allah Puncak Alam, Keluarga Arwah Haji Omar Sekuaga, Haji dan Rosli Sekuaga, hamba Allah Sekuaga, hamba Allah Tawa Sabah, keluarga Wan Latif dan Halijah dan Hajah Asiah Kampung Pengkalan Datu Kelantan, hamba Allah suami dan isteri Pulau Pinang. Doakan mudah dapat zuriat yang soleh dan solehah, amin. Kak Anis keluarga Tunjang Jitra, mohon doa anak anda Azalia Safiyah berjaya cemerlang dalam perasaan daripada Perak, amin. Rosita dan keluarga Shah Alam dan hamba Allah Cing Melaka, Allah kabul semua hajat mereka. Allah mudahkan doa mereka dikabulkan. Allah jadikan mereka sebaik-baik hamba dia. Allah jauhkan daripada kemurkaannya. Allah angkat kedudukan mereka. Allah angkat semua penyakit, musibah dan balak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.